apa-apa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, sayang. Tiup lilinnya dong. Papa. Makasih banyak ya, Pa. Iya, Ma. Semoga Mama tambah cantik, panjang umur, dan tambah soleh. Tunggu, Ma. Papa punya kado yang lain buat Mama. Ini lebih spesial. Apalagi sih, Pa? Apa ini, Pa? Baca baik-baik. Cinta yang kan membawamu. Cinta membawamu. Alhamdulillah, Pak. Ini kamu naik jabatan ya? Jadi sekarang udah manajer. Alhamdulillah. Iya, Ma. Dan ini semua aku persembahkan untuk Mama. Dan mulai bulan depan, uang bulanan Mama otomatis naik. Alhamdulillah ya, Pak. Ya udah, yang terpenting itu satu, Pak. Jangan lupa 2,5%-nya ya. Zakat ya, Pak. Iya, Pak. Pokoknya aku senang bisa bikin Mama tersenyum. Kalau perlu, Mama selalu tersenyum. Ya walaupun sebenarnya kebahagiaan kita akan lebih lengkap kalau kita punya anak ya, Pak. Ma, kalau soal itu, kita pasrah saja sama Allah. Yang penting kita ikhtiar. Ya, insya Allah tahun ini. Kalau nggak tahun ini, ya kita tunggu tahun depan lagi. Kalau nggak tahun depan lagi, kita tunggu tahun depannya lagi. Tapi apapun itu, nggak akan mempengaruhi rasa sayangku sama kamu dan rumah tangga kita. Cinta yang kan menjagamu. Cinta itu anugerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget sih kamu buka pintunya. Aku tuh udah capek dari tadi keliling-keliling. Kamu lagi pakai lama lagi buka pintunya. Iya, Ibu capek ya. Biar Aini bikinkan minum dulu ya, Bu, sebentar. Cepet ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Ibu tuh sengaja kesini mau suruh istri kamu tuh minum jamu penyubur kandungan. Aini, kamu minum jamu kandungan ini dulu ya. Biar kandungan kamu tuh gak kering. Masa udah 3 tahun kamu tuh belum punya anak juga? Kamu tuh nggak mau apa rumah ini diramein sama anak kecil? Ya mau sih, Bu. Tapi kan itu semua kuasa Allah. Kita hanya ikhtiar dan tawakal. Kamu tahu nggak, si Aryo teman kamu lagi kecil, sekarang tuh istrinya udah hamil. Padahal nikahnya tuh baru kemarin, nggak pakai nunggu lama segala. Ibu Tunif pengen cepat banget gendong cucu, mumpung ibu masih sehat, mumpung ibu masih ada umur. Insya Allah, ibu juga akan imang cucu kok. Aini selalu berusaha, Bu, supaya memiliki keturunan. Aini juga selalu berdoa pagi, siang, dan malam. Belum tentu doa kamu itu terkabul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu kok kasar banget ngomongnya, Bu. Ya udahlah. Ibu mau istirahat dulu. Nanti sore ibu anterin pulang ya, Nif. Iya, Bu.
Wah, udah siap makanannya? Iya, Pak. Ibu belum bangun ya? Udah kok. Ntar lagi juga kesini. Nif, ayo ntar ibu pulang. Loh, Bu, mau langsung. Ibu makan dulu ya. Aini udah masakin buat ibu. Gak usah, nanti keburu malam. Ayo. Pa, sayang. Aku antar ibu dulu ya. Anif, ayo. Iya, Bu. Ya udah, kamu hati-hati di jalan ya. Kamu juga hati-hati ya. Aku gak lama kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Atazurni fardun. Wa anta khairu warisi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak. Jangan biarkanlah kami hidup sendiri, ya Allah. Berikanlah keluargaku keturunan yang baik. Astaghfirullahaladzim. Sena! Dek, kamu gak apa-apa? Ini luka gak? Maaf, maaf. Yaudah, ayo santar ke rumah sakit. Ayo. Apa kan kakinya? Gak apa-apa, Pak. Syukurlah. Pak Hanif, makasih ya, Pak. Udah anterin Seno ke rumah sakit. Iya, sama-sama. Tapi ya, jangan panggil saya Bapak. Saya belum Bapak-Bapak. Panggil saya Kak aja. Iya, Kak Hanif. Kalau ibu, siapa namanya? Aku Mariam. Oh iya, Kak Hanif, kapan-kapan main kesini ya, Kak? Iya, iya Mariam. Insya Allah saya main kesini lagi. Ya udah, kalau begitu saya pamit ya. Salam buat yang lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, kita langsung makan aja ya. Makanannya udah malam, ntar papa sakit lagi. Yuk. Ma, papa jadi kepikiran mau nyumbang deh ke panti asuhan. Dari 2,5% gaji papa. Ya boleh aja dong, Pak. Toh anak-anak panti asuhan itu juga orang-orang yang berhak menerima zakat, kan? Ya. Mama bangga banget deh sama papa. Punya suami yang taat dalam berzakat. Ayo kita makan, Ma. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak, makanannya dihabisin ya. Ya, Pak. Jangan panggil saya Bapak. Saya belum Bapak-Bapak. Panggil saya Kak aja. Kalau Ibu, siapa namanya?
kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Bu Sopo. Silakan masuk. Itu siapa yang digandeng-gandeng di lift? Oh iya, itu Mbak Mariam, salah satu pengurus di panti ini juga. Kalau saya sedang keluar kota, Mariam yang menggantikan saya. Ayo, saya tunjukin kamar ke anak-anak. Kamar anak-anak? Waalaikumsalam, Mariam. Oh, lucu banget ini. Anak kamu? Bukan, Kak. Ini salah satu anak di panti ini. Kalau aku baru cerai setahun yang lalu. Dan aku belum punya anak. Maaf, Mariam. Saya gak bermaksud. Gak apa-apa kok, Kak. Pak, ayo. Ke dalam? Iya. Bentar, Mariam. Saya ke dalam. Aku akan buat Kak Hanif jatuh cinta sama aku. Dan gak akan cinta lagi sama istrinya. Ini baru awal, Kak Hanif. Kamu gak akan tahan sama godaanku. SMS begini sama aku. Pasti sekarang Kak Hanif lagi kaget. Mudah-mudahan aja SMS aku dibales. Maaf, apa kamu gak salah kirim? Astagfirullah. Maaf, Kak Hanif. Aku salah kirim. Aku pikir kakak aku yang di kampung. Gak apa-apa. Nih, adik-adik. Nih, kamu bagi sama teman-teman yang lain ya. Ya. Oke? Makasih, Om. Oke, ya. Waalaikumsalam, Mariam. Coba. Sini, Om gendong. Hanteng banget sih. Kok habis nanti? Udah cucu dong. Wah, lucu banget dia. Iya, dia gak cengeng kok. Aku habis mandi, Om. Assalamualaikum, Pak Hanif. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya sudah buatkan teh. Oh iya. Ayo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Tumben sih pulangnya malam sekali. Tadi aku lembur, Ma. Banyak kerjaan di kantor. Ya ampun, pasti Papa capek banget deh. Yaudah, kalau gitu Papa duduk dulu deh. Biar aku bikinin air panas ya buat Papa mandi. Terima kasih, Ma. Sini, Bo.
Allah. Ada yang luka? Maaf. Anak kamu? Bukan, Kak. Ini salah satu anak di panti ini. Kalau saja aku dan Aini punya anak, pasti hidupku sekarang sudah berbeda. Aku gak bisa membohongin diriku sendiri. Aku butuh kehadiran seorang anak. Hidupku pasti akan lebih semangat daripada sekarang. Makasih juga buat kamu, Maria. Moga-moga Kak Hanif nggak kapok datang ke panti lagi. Pak, SMS-an sama siapa sih? Sampai senyum-senyum begitu? Ini mah teman di kantor. Pak, maafin Mama ya. Maaf kenapa, Ma? Hari ini Mama datang bulan. Kadang-kadang Mama juga suka berpikir, Pak. Kenapa ya orang-orang di luar sana tuh begitu mudah punya anak? Bahkan banyak di antaranya udah hamil. Sampai anaknya begitu lahir harus dibuang, Pak. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Tapi memang begitu ya, Pak ya. Misteri Allah kadang-kadang memang kita nggak ada yang tahu. Kayak Nabi Zakaria juga kan gitu. Sama istrinya dianggap mandul sampai nggak punya anak. Ternyata di usia tuanya mereka dikaruniai seorang anak. Subhanallah, kita nggak tahu lah, Pak. Makanya Mama sih cuma berdoa, mudah-mudahan ini memang cobaan aja untuk rumah tangga kita. Mudah-mudahan Mama, Papa, kita bisa melalui cobaan ini berdua dengan selalu istiqomah ya, Pak. Lembur di kantor. Assalamualaikum. Kakak bawain kalian kue, tapi nanti biar Kak Mariam yang bagi-bagi, ya? Ini udah datang. Mariam. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ini kue buat anak-anak. Biar kamu aja yang bagi nanti. Kak Hanif jadi repot-repot gini bawain makanan. Oh, nggak apa-apa kok. Assalamualaikum, Pak Hanif. Waalaikumsalam. Bu Songko, ini Bu, saya bawain kue buat tadi adik di sini. Terima kasih, Pak Hanif. Silahkan duduk dulu. Mariam, tolong kuenya bawa ke meja makan dulu ya. Terus kamu bikinin kopi. Iya, Bu. Nggak usah, Bu. Saya langsung aja. Saya langsung pamit aja. Terima kasih banyak. Anak-anak nih pasti suka dengan kue-kuenya. Iya, alhamdulillah kalau anak-anak senang. Ya udah, adik-adik, Kakak Hanif pulang ya. Bu, saya pamit. Mariam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hanif. Waalaikumsalam. Mariam, kamu
Mariam, kamu mau kemana? Urusin dulu itu kuenya. Bu, maaf Bu. Aku buru-buru mau ke minimarket depan. Ini Bu aja yang bagiin. Maaf ya Bu. Assalamualaikum. Mariam? Mariam? Kak. Aku duluan ya, Kak. Kamu mau kemana? Mau ke minimarket, Kak. Oh, minimarket yang sebelah sana depan. Iya. Ya udah bareng saya aja. Enggak usah, Kak. Nanti ngerepotin. Sudah, enggak apa-apa. Saya juga ke arah sana kok. Ayo. Ayo, saya antar. Kak Hanif, kenapa, Kak? Kok senyum-senyum sendiri? Oh, enggak apa-apa. Saya cuma heran aja. Masa istri secantik kamu diceraiin sama suami kamu? Mungkin emang jodohnya sama aku cuma sampai di situ aja, Kak. Dan udah saatnya aku berjodoh sama orang lain. Mungkin sama yang lebih baik, Kak. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Aduh, kayaknya mau turun hujan ya. Aku lupa bawa payung lagi. Mau saya antar ke panti lagi? Enggak usah, Kak. Enggak apa-apa. Biarin aja deh. Enggak apa-apa kok. Saya masih punya banyak waktu. Ya udah deh. Makasih ya, Kak. Itu minimarketnya kan? Iya, Kak. Oke. Saya tunggu di mobil ya. Sebentar ya, Kak. Aja. Waduh, Ma. Handphone Bapak ketinggalan di mobil. Oh, ya udah, enggak usah. Biar Mama aja, Pak, yang ngambil. Sini, mana kuncinya? Ya udah. Terima kasih ya. Ayo, Pa, diminum dulu nih minuman hangatnya biar Bapak nggak masuk angin. Wedang jaya, Ma. Iya, Mas. Kan kesukaan kamu. Oh,
aja. Oh ya, dan ini handphonenya. Papa tadi pulang kantor, pergi kemana dulu? Tadi Papa mampir ke panti dulu, Ma. Papa beliin kue buat anak-anak di panti. Mama menemukan ini di mobil Papa. Ini pasti dompetnya Mariam. Kenapa bisa ketinggalan di mobil? Ibu sudah melihat sikap kamu sama donatur kita yang baru yang namanya Fahanif. Ibu minta kamu bersikap biasa saja seperti kita bersikap sama tamu-tamu yang lain, Mariam. Ibu kok curigaan gitu? Kenapa ibu jadi ngurusin kehidupan pribadi Mariam sih, Bu? Mariam di sini cuma bantuin ibu ngurus anak panti. Kenapa ibu jadi ngatur-ngatur hidup Mariam? Ya Allah, Mariam. Ibu tidak bermaksud untuk mengatur kamu. Tapi apa yang kamu lakukan itu menyangkut nama baik panti. Aku nggak ada niat buat ngerebut suami orang, Bu. Ibu jangan duduk aku sembarangan ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Jadi sekarang ibu maunya gimana? Jujur, Bu. Mariam nggak suka. Ibu ngatur-ngatur hidup Mariam. Lagian kalau Mariam suka sama Kak Hanif, itu hak Mariam, Bu. Kalau karena hal itu, ibu memecat Mariam, ya udah pecat aja. Mariam bisa cari kerjaan lain, Bu. Mariam, kamu mau pergi kemana? Udah, Bu. Gak usah baik-baikin Mariam. Mariam tahu apa yang harus Mariam lakuin. Aku bisa manfaatin keadaan ini untuk lebih dekat sama Kak Hanif. Kalau Mama gak percaya, Mama datang aja ke panti. Mama kasih dompetnya langsung ke Mariam. Gak perlu lupa. Mama selalu percaya kok sama Papa. Lagian, Mama itu justru bangga. Karena bisa punya suami yang baik, gak cuma sama istri dan keluarganya. Tapi sama semua orang Papa baik. Terima kasih, Ma. Iya, Pak. Ma, boleh bikinin Papa wedang jahe lagi nggak, Ma? Satu gelas selalu kurang kalau buat Papa. Ya, aku bikinin dulu. Ya. Yeah. Halo, Mariam. Halo, Kak. Ada apa, Mariam? Kamu cari dompet kamu, kan? Enggak, Kak. Maaf, Kak. Kalau aku terpaksa ngerepotin Kak Hanif lagi. Ini masalah yang lebih berat, Kak. Aku diusir sama Bu Songko dari panti. Astagfirullahaladzim. Karena tadi Kak Hanif nganterin aku pulang, Kak. Ya udah kalau gitu besok biar saya ngomong ke Bu Songko ya. Gak perlu, Kak. Gak usah. Aku udah di luar panti. Aku mau cari kerjaan lain, Kak. Tapi sekarang aku gak tahu harus kemana, Kak. Aku butuh orang untuk nganterin aku cari tempat menginap. Kamu di mana sekarang? Aku di depan gerbang panti, Kak. Ya udah, kamu tunggu di sana. Biar aku ke sana ya. Iya. Nih, mudah-mudahan nggak kepanasan ya. Terima kasih ya, Ma. Ganti baju dulu dong, Pa. Kalau aku bilang mau nolong Mariam, pasti Aini akan cemburu. Tapi kalau aku nggak tolongin Mariam, kasihan dia. Apalagi hujan-hujan begini. Dia pasti lagi kebingungan. Ma, Papa keluar sebentar ya. Papa mau isi bensin. Soalnya takut besok pagi ngantri. Loh, tapi di luar tuh masih hujan deras loh, Pa. Papa nggak mau nunggu nanti reda aja. Nggak apa-apa, nanti malah takut kemalaman. Papa pergi dulu ya. Oh ya udah kalau kayak gitu hati-hati ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hanif. Makasih ya, Kak. Kalau aja aku masih punya suami, Kak. Aku pasti nggak akan kesusahan kayak gini. Kamu yang sabar ya. Kalau aja dulu ijazah aku nggak hilang waktu pindahan di Jawa, pasti aku nggak kerja di panti asuhan ini. Aku punya kerjaan yang lebih baik. Aku bisa bayar kos sendiri. Gak harus jadi ngerepotin Kak Hanif kayak gini. Maaf ya, Kak. Apalagi Kak Hanif udah punya istri. Aku gak tahu harus kemana, Kak. Ya sudah. Kamu ikut saya saja. Mama nggak apa-apa kok, Pa. Biarkan dia tinggal di sini ya untuk sementara waktu. Lagi pula, menolong orang yang sedang kesusahan itu sangat mulia, Pa, di mata Allah. Makasih banget ya, Kak Ini. Makasih. Sudah. Mariam, dengar ya. Kamu jangan hanya berterima kasih kepada aku, tapi makasih juga kepada Allah. Karena kalau nggak karena kebaikan Allah, kamu mungkin nggak akan dipertemukan sama suami saya. Dan sekarang nggak ada di sini deh, ya kan? Iya, makasih Kak Ini. Ini dia Mariam kamarnya. Untuk sementara waktu, kamu bisa tinggal di sini ya. Sebenarnya, kamar ini kami persiapkan untuk anak kami. Tapi karena belum ada, ya udah kamu tinggalin dulu aja di sini. Gak apa-apa. Iya, Kak. Makasih banget ya, Kak. Oh iya, terus kalau ada apa-apa, kamu bisa panggil aku aja. Kamar aku sama Mas Hanif tuh di sebelah sana di ujung. Ya, kalau ada apa-apa, kamu bisa ketok atau tinggal panggil aku. Makasih. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Kasihan banget kamu, Aini. Kamu nggak tahu apa yang aku bisa lakuin di rumah kamu ini. Nggak akan butuh waktu lama buat aku untuk ngancurin hubungan kamu sama suami kamu. Setelah itu, Kak Hanif jadi milik aku. Pak, lihat deh. Sarapan pagi kita hari ini dibikininnya sama Mariam loh. Kak Aini sama Kak Hanif kan udah baik banget sama aku. Aku udah diizinin tinggal di sini. Jadi emang udah seharusnya, Kak, aku bantu-bantuin Kak Aini. Lagian bikin sarapan doang gak berat kok, Kak. Ya ampun, aku sih gak sabar nih pengen nyoba, kayaknya enak ya. Ayo, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Aku coba ya. Kayaknya sih dari baunya enak banget nih. Ya ampun Mariam, kamu tuh jago masak ya ternyata. Ini enak banget loh makanannya. Gimana? Enak ya, Pak ya? Enak ya, masakan kamu, Mariam. Mariam, nanti aku diajarin masak ya. Ini resep yang ini nih, aku pengen dia belajar. Enak banget. Itu resepnya sama kok, Kak, sama masakan biasanya. Pak, nambah mau nggak? Ya, mumpung enak nih masakannya Mariam. Hmm.
Papa berangkat ya, Ma. Papa hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah di panti disuruh-suruh. Di sini kerjanya kayak pembantu. Gak akan. Mariam, ya ampun, kamu kenapa? Kamu gak luka kan? Gak tahu nih, Kak. Kayaknya tangan aku alergi lagi deh. Aku dari kecil emang alergi sama sabun cuci piring sama deterjen, Kak. Ya ampun, ya udah, kalau emang kayak gitu, kamu tinggalin aja nih pekerjaannya. Gak usah dikerjain, ntar biar aku aja, ya. Tapi enggak, Kak. Enggak apa-apa kok. Masa aku udah numpang tapi enggak kerja apa-apa? Enggak apa-apa. Mariam, dengerin aku ya. Kamu itu di sini tamu. Jadi emang enggak selayaknya kamu ngerjain ini semua. Udah ya, tinggalin aja, nanti aku yang kerjain semuanya. Yaudah. Biarin aja. Kak Hanif pasti marah kalau bajunya pada kelunturan. Ya ampun, Mariam. Kamu lagi ngapain? Kan aku udah bilang kamu gak perlu cuci-cuci seperti ini. Coba lihat tangan kamu. Tuh kan, tangan kamu pasti gatal-gatal deh kena deterjen. Enggak, gak apa-apa kok, Kak. Gak apa-apa. Enggak. Mendingan kamu sekarang istirahat, terus cepat cuci tangannya ya, supaya alerginya nggak kambuh. Ayo. Tapi Kak, biar aku aja yang lanjutin. Ya, udah sana. Ayo. Lagian kamu, dah, istirahat aja. Terima kasih, Mariam. Kak Hanif lagi ngerjain apa, Kak? Oh, ini kerjaan di kantor. Mana ini? Kak, ini lagi nyetrika baju, Kak. Tadi aku mau bantuin, tapi Kak ini larang aku. Mungkin Kak ini belum percaya sama kerjaan aku. Pa? Maafin aku ya, Pak. Minta maaf? Minta maaf kenapa, Ma? Ini, Pak. Baju Papa kelunturan sama Mama. Ini semua kesalahan Mama. Mama benar-benar minta maaf ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini baju futsal Papa kena luntur? Iya, Pak. Maafin Mama ya. Ini semua kesalahan Mama. Mau gimana lagi, Ma? Tapi besok hati-hati ya. Nyucinya jangan disatuin sama baju yang bahannya luntur. Iya, pasti, Pak. Tapi Papa nggak marah, kan? Papa, aku jadi lapar, Ma. Papa makan sekarang aja deh. Biar aku aja yang nyiapin makanannya, Kak. Kak ini kan lagi ngerapin baju. Boleh, Kak? Ya udah deh, nggak apa-apa. Makasih ya. Makasih, Maria. We'll be right back.
makan, Kak. Ini semua kamu yang nyiapin? Kamu yang masak? Enggak, Kak. Kak, ini kok yang bikin, Kak. Ya udah, ayo kita makan sama-sama. Sini aku aja yang ambilin, Kak. Tadi aku udah makan, Kak. Nanti kalau makan terus, aku jadi gemuk lagi. Ya udah, saya makan duluan ya. Aduh, Ma. Mules banget. Nggak tahu, tadi Papa makan apa sih? Iya, Papa makan apa ya? Masa Papa sakit perut gara-gara makan makanan yang Mama masak sih? Aduh. Aduh. Aduh, Ma, bentar. Iya, iya, iya. Pa, gimana? Udah mendingan belum? Masih sakit, Ma. Masih sakit? Ya udah, Papa mau minum obat nggak? Ya udah, kayaknya Mama nyimpen obat diare deh. Papa tunggu sebentar ya, Mama ambilin ya. Obatnya ada sama aku, Kak. Jadi kamu harus keluar dulu buat dapetin obatnya. Ma. Mama! Kak, Kak Hanif. Masih sakit ya, Kak? Sakit. Aku bantuin aja ke kamar ya, Kak. Kak. Aduh, perutku. Pelan-pelan, Kak. Aduh. Mulus banget rasanya perutnya. Tiduran aja, Kak. Alhamdulillah. Aini mana, Maryam? Tadi aku lihat Kak Aini pergi, Kak. Nggak tahu kemana. Aku juga bingung. Padahal Kak Hanif lagi sakit. Sabar ya, Kak. Aku nemu obat untuk sakit perut dan diare, Kak, di kotak obat. Obatnya diminum dulu ya, Kak. Cuma dia hari ini, Bu. Mules-mules dari tadi. Aini mana? Kamu siapa? Aku... Pasti kamu pembantu baru di sini, kan? Ini, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Ada ibu, udah lama bu datangnya. Kamu tuh gimana sih? Saya tuh udah satu jam di sini. Kamu suami sakit malah kelayapan keluar. Iya bu, maafin Aini. Soalnya Aini harus pergi ke apotek untuk cari obat untuk Kak Anir. Alasan aja kamu. Obat diare tuh ada di rumah.
Gimana sih sigapan pembantu daripada kamu ngurus suami? Ah, maaf, Bu. Kenalin, ini namanya Mariam. Mariam itu temannya aku sama Kak Hanif yang kebetulan sedang nginep di sini, Bu. Terserah. Berarti kamu tuh harus belajar dari dia gimana caranya mengurus suami yang baik. Lain kali kalau suami sakit jangan keluyuran. Cari obat dulu di rumah. Ngerti gak kamu? Iya, Bu. Aku kesana dulu ya. Iya, Kak. Hanif, gimana keadaan kamu? Cuma tinggal lemesnya aja. Emang dasar istri kamu tuh ya nggak bener banget. Masa suaminya sakit nggak ada di rumah, malah keluyuran. Ibu tuh lebih senang sama temen kamu tuh yang si Mariam tuh. Kelihatannya dia tuh lebih telaten ngurus kamu. Nif, ibu tuh setuju kalau dia jadi istri muda kamu. Siapa tahu bisa cepet punya anak dari dia. Iya kan? Permisi ya, Bu. Aini, buat siapa tuh? Buat Kak Hanif, Bu. Katanya masih rada lemes badannya, jadi mau makan di kamar aja. Biar Mariam aja ngurusin Hanif. Mariam, tolong Hanif ya. Iya, Bu. Udah, nggak apa-apa kok, Kak. Aku aja. Aini, ibu mau bicara sama kamu. Kamu duduk. Memangnya ibu pengen bicara apa sih sama Aini? Aini, ibu itu mau minta pendapat sama kamu. Ibu minta maaf kalau memang ini menyinggung perasaan kamu. Kamu rela nggak kalau suami kamu nikah lagi? Tapi Bu, masalahnya kan kata dokter. Ibu tuh tidak mau mendengar pendapat dokter. Ibu tuh ngerti sekali, ibu tuh paham. Kalau Hanif itu betul-betul ingin sekali cepat-cepat punya anak. Insya Allah. Hanya Aini akan ikhlas. Aini akan pasrah kalau Kak Hanif mau menikah lagi. Ya gitu dong. Artinya kamu itu bukan orang yang egois yang mentingin diri sendiri. Kalau suami hamba itu hanya manusia biasa.
cinta yang besar ini seharusnya hanya untuk Engkau, ya Allah. Cinta sebesar ini seharusnya hanya hamba tunjukkan untuk Engkau yang tidak pernah membuatku resah dan sedih, ya Allah. Gimana ya caranya supaya Kak Aini bilang ke Kak Hanif kalau dia mau Kak Hanif nikahin aku? Aini. Mariam, ada apa? Maafin aku, Kak. Maaf. Nggak diberi maaf. Kan maaf kenapa memangnya? Tadi ibu mertua Kak Aini, beliau minta aku untuk jadi apa, Mariam? Jadi madunya Kak Aini. Aku nggak mau, Kak. Aku tahu ini pasti bikin Kak Aini sedih dan sakit hati. Butuh perlindungan laki-laki, tapi aku nggak pernah mikir kalau laki-laki itu Kak Hanif. Maafin aku, Kak. Maafin aku, Kak. Jadi ibu meminta kamu untuk menjadi istrinya Kak Hanif, ya Kak? Di depan Kak Hanif juga. Aku jadi malu, Kak. Dan aku kelepasan bilang iya. Jangan marah sama aku, Kak. Aku numpang di sini bukan untuk maksud merebut Kak Hanif dari Kak Aini. Kalau Kak Aini marah sama aku, Kak Aini boleh usir aku, Kak, dari sini. Kak Aini boleh usir aku sekarang juga dari sini, Kak. Shhh. Mariam. Mariam berdiri, Mariam. Maafkan Kak Aini bersikap seperti itu. Kak Aini tahu kok. Kalau kamu itu adalah gadis yang baik. Hanya aja Kak Aini tahu. Kalau ibu memang sudah lama sekali menambahkan seorang cucu. Makanya pasti ibu memaksa kamu agar Kak Hanif segera punya anak. Karena aku kemungkinan tidak bisa memberikan cucu untuk ibu. Ibu ingin Kak Hanif nikah lagi. Aku pasrah, Mariam. Dan kalau memang itu orangnya adalah kamu, aku setuju. Iya, Mariam. Mulai tak. Insya Allah. Aku ikhlas. Sayang. Terima kasih atas pengertian kamu. Aku berangkat ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Jangan lupa sama Allah. Jangan lupa berdoa. Nih, ayo cepat. Iya, Bu. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pergi dulu, Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam.
Mariam. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Kenapa? Mual? Paling mah kamu tuh kambuh lagi. Kamu stres ya mikirin suami kamu mau nikah lagi. Kamu nyesal bukan izinin suami kamu nikah lagi? Doain Aini ya, Bu. Insya Allah, kalau memang semuanya ini adalah takdir Allah, Aini siap menjalani semuanya, Bu. Alah! Kamu tuh sudah sampai mana? Ibu! Ini Cikampek. Iya, Bu. Bu! Ayu mau kasih tahu sesuatu, Bu! Ada calon istri kamu nggak? Ibu mau bicara. Oh, iya sebentar. Mariam, Ibu mau ngomong sama kamu. Halo, Ibu. Bu! Ayu mau kasih tahu kabar gembira, Bu! Ada apa sih, Ayu? Ayu mau bilang sesuatu sama Ibu! Ada apa sih, ini anak? Hanif, tadi katanya Kak Hanif mau ke toilet. Mungkin sekarang toiletnya udah kosong, Pak. Oh iya, ya udah ke toilet dulu ya. Apa sih? Bu, lihat Bu, tes PK ini menunjukkan positif. Aini hamil, Bu. Kamu gak usah bohongin ibu ya. Mentang-mentang suami kamu mau nikah sama orang lain, malah kamu malah ribut hamil. Kamu tuh nyesal apa? Izinin suami kamu nikah lagi sama orang lain? Gimana sih kamu? Kamu tuh gak konsisten banget ya? Bu, tapi ini bener. Ibu lihat. Bu. Halo? Ibu, tadi aku dengar, Bu. Kak Aini bilang dia hamil ya? Kamu dengar? Aku ngerti kok, Bu. Gak ada perempuan yang rela untuk dimadu. Makanya pasti Kak Aini jadi berbohong dan bilang dia lagi hamil. Pasti sekarang Kak Aini berubah pikiran. Dia gak mau aku nikah sama Kak Hanif, Bu. Oh, udah, gak usah dengerin dia. Ibu tuh gak akan terpengaruh. Sekarang, mana calon suami kamu? Ada di samping kamu gak? Kak Hanif lagi ke toilet, Bu. Kamu matiin handphonenya ya, suruh dia tidur. Biar si Aini gak telepon dia. Biar dia juga gak bimbang gara-gara dengar si Aini hamil. Udah ya, kamu tenang aja ya. Iya, iya Bu. Waalaikumsalam. Enggak selangkah lagi, aku sama Kak Hanif akan nikah. Aku gak akan biarin kamu, Kak Aini, untuk ngegagalin semuanya. Thank you.
gimana sih? Kok handphonenya papa mati sih tiba-tiba? Ya Allah, ada apa ya? Kok tiba-tiba firasat aku jadi gak enak banget kayak gini? Ya Allah, berikanlah keselamatan pada perjalanan papa, ya Allah. Mudah-mudahan papa sama Mariam diberi keselamatan dalam perjalanannya. Amin. Kamu mau telepon siapa? Suami kamu kan? Mau bilang bahwa kamu tuh hamil. Iya kan? Enggak kok, cuma aku... Kamu itu jangan coba-coba menggagalkan pernikahan mereka ya. Katanya kamu tuh merestui hubungan mereka. Hei, Mariam itu punya hati. Sama aja kamu tuh dengan mempermainkan hati mereka. Ngerti gak sih kamu? Iya, Bu. Tapi aku gak bermaksud. Alah, kamu tuh gak usah ngelak ya. Kamu bilang tidak bermaksud. Tapi kamu niatnya bikin bimbang suami kamu dengan mengatakan kamu itu hamil. Iya kan? Kamu tuh gak usah pura-pura ya. Ibu juga tahu kamu tuh bohong. Enggak, Bu. Itu gak benar. Kamu tuh gak usah bohong ya. Halo? Iya? Iya, saya ibunya? Hah, kecelakaan? Anak saya kecelakaan. Wah, di mana sekarang? Ibu, ya Allah. Ibu itu gak hamil. Anak. Aduh, kecelakaan. Ibu, ini ikut. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Kondisinya masih belum stabil, Bu. Artinya masih dalam keadaan kritis. Kita masih harus menunggu sampai dia sadar. Ya Allah. Hanif. Permisi. Hanif. Keluar sebentar ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Mudah-mudahan Hanif sempat sadar. Fa'iza faroh tafan sob. Wa ila rabbika farigob. Sadaqallahu alim. Apa? Siuman, akhirnya Pak. Aku dengar ada suara orang baca Al-Quran. Suaranya merdu sekali. Suaranya begitu jauh. Tapi lama-lama suara itu begitu dekat. Dan itu ternyata kamu. Aku, Hanif. Mariam juga sangat khawatir sama kamu. Dia juga doain kamu kok. Terima kasih, Mariam. Aku juga mendengar ada suara-suara anak kecil. Sepertinya anak kecil itu adalah anakku. Bu. Kak Hanif, maaf sebelumnya. Kak Aini kan di sini sudah berhari-hari. Kurang makan, kurang istirahat. Sekarang alhamdulillah, Kak Hanif sudah sadar. Aku mau izin, ajak Kak Aini makan dulu. Bu, nggak perlu, soalnya aku nggak... Aini, kamu dengar apa kata Mariam. Kamu tuh juga harus jaga kesehatan, biar kamu nggak nyusahin orang. Mariam. Ibu tuh bangga sama kamu. Kamu tuh ternyata selain memperhatikan Hanif, sangat memperhatikan Aini juga ya.
Kak ini gak akan lama kok, Kak. Kita makan dulu ya, Kak. Sebentar ya, Bu. Kak Hanif, ayo, Kak. Ya ampun, Mariam. Kita salah jalan. Keluarnya lewat tangga. Tadi kan ada lift. Gak apa-apa, Kak. Kita lewat sini aja ya. Oh gitu. Ya udah, tapi jauh pasti nih. Dan Aini, kenapa dia? Keduanya jatuh dari tangga dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Suster, kenapa suster? Maaf Bu, Ibu keluar dulu ya Bu ya. Tapi kenapa suster? Ibu ini mengalami keguguran karena tadi jatuh dari tangga. Astagfirullahaladzim. Jadi Aini itu benar-benar hamil. Iya Bu, hamil 6 minggu, tapi janinnya tidak bisa diselamatkan. Ya Allah. Ini macam apa aku ini? Tidak bisa melindungi cabang bayi yang ada di rahim Aini, calon cucu aku, Bu. Aini, maafin Ibu ya. Suster, kaki saya kenapa, Suster? Ibu tenang ya. Saya harus kasih tahu, Sus. Iya, Ibu istirahat dulu ya. Ini semua yang ngelakuin istrinya, iya, Sus. Iya, Sus, saya nggak mau cerita. Kami sudah melihat dari hasil rekaman CCTV-nya, Dok. Dokter, boleh saya lihat hasil rekaman CCTV-nya? Oh, boleh, Bu. Silakan. Niatan jahat itu Mariam. Aku nggak sangka dia punya pikiran sejahat itu. Jadi sebenarnya selama ini dia berpura-pura baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Main keguguran. Aku bilang ngancam kayaknya sama Kak. Abah sudah tahu. Anak itu amanah dan juga cobaan. Abah yakin semua kejadian ini pasti ada hikmahnya. Aini takut Aini nggak bisa sembuh. Aini mau dekat dengan Kak Hanif. Abah izinkan Aini berada di dekat Kak Hanif. Berada di sebelahnya, Abah. Aini mau bersama suami Aini. Abah akan ngomong sama dokter. Abah akan usahakan buat kamu. Ya
Terima kasih, dokter. Semoga mereka bisa saling menguatkan agar sembuh. Ya, Bu. Kita doakan saja. Mama bangun. Pokoknya apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada di sisi Mama. Mama harus sembuh. Mama harus sadar. Kalau Mama sembuh, Mama yakin Mama juga pasti akan sembuh. Alhamdulillah, keadaannya mulai stabil karena istrinya. Lihat kaki aku, Kak. Ini semua karena Kak Aini gak ikhlas kalau aku nikah sama Kak Hanif. Sekarang aku cacat, Kak. Ini semua emang salah Kak Aini. Dia yang udah dorong aku sampai aku jatuh, Kak. Tapi kenapa kamu bisa jatuh berbarengan? Mariam, Ibu gak ngerti. Aku gak tahu, Bu. Aku gak tahu. Aku jatuh duluan. Mungkin Kak ini jatuh. Itu hukuman dari Tuhan. Aini mana Aini? Kak Hanif. Kenapa Kak Hanif gak peduliin aku, Kak? Kenapa masih nyariin Kak Aini? Aku jadi begini karena Kak Aini, Kak. Cukup, Mariam. Ternyata kamu tuh serigala berburu domba. Tapi saya sudah laporkan kamu ke yang berwajib. Biar kamu tuh dihukum. Allah itu maha adil. Seburuk-buruknya kamu menyimpan kebusukan, akhirnya tercium juga. Untungnya rumah sakit ini punya CCTV. Jadi saya tahu siapa sebenarnya yang salah. Bu, tapi pernikahan aku sama Kak Hanif. Aku... Gak ada pernikahan. Anak saya Hanif. Hanya satu istrinya yang sah. Aini. Suster, bawa cepat pergi. Bu, Kanif. Pak, tolong aku. Kak, Bu, Kanif.